Anda kembali bersama kami di Nuansa Pagi Siang yang inspiratif dan penuh gaya. Pemirsa, pariwisata Lombok Nusa Tenggara Barat tidak hanya menawarkan keindahan alamnya, tetapi juga produk kerajinannya. Salah satunya perhiasan mutiara. Harganya beragam, mulai dari yang cukup terjangkau, yaitu mutiara air tawar, hingga yang bernilai puluhan juta rupiah, mutiara alami. Pantai di Lombok tak hanya terkenal karena keindahannya, tetapi juga menyimpan harta karun yang tak ternilai. Salah satunya mutiara. Budidaya kerang mutiara kini tumbuh subur di perairan Lombok. Dari dasar laut inilah, butir mutiara kemudian tumbuh dan menjadi perhiasan yang menawan. Berkunjung ke kota Mataram tak sah rasanya bila kita tak membeli si cantik mutiara. Saat ini saya ada di Kota Mataram. Biasanya wisatawan yang datang ke Kota Mataram mencari mutiara. Dan di tempat saya berdiri ini, kayaknya banyak yang jual mutiara. Di Mataram Craft Center yang letaknya di pusat Kota Mataram ini, kita bisa menemukan puluhan toko yang menjual mutiara yang masih dalam bentuk butiran. Mutiara yang dijual di sini ada dua macam, mutiara laut dan mutiara air tawar. Harganya beragam, dari yang murah hingga yang mahal ada. Mutiara air laut misalnya, dijual 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah per gramnya. Sedangkan untuk ukuran mutiara air laut yang kurang dari 4 gram, harganya sekitar 500 ribu rupiah per gram. Sedangkan mutiara air tawar, harganya lebih murah, yakni Rp50.000 per butir. Membedakan mutiara air tawar dan air laut sebenarnya tidaklah sulit. Mutiara laut biasanya lebih berkilau dibandingkan air tawar. Selain itu, harga mutiara air tawar jauh lebih rendah ketimbang mutiara air laut. Selain mutiara air laut dan air tawar, yang proses pembentukan mutiaranya dibantu oleh manusia, ada juga mutiara alam yang proses pembentukannya terjadi secara alamiah. Cirinya, mutiara alam memiliki bentuk yang tidak beraturan. Harganya juga jauh lebih mahal. Ini yang kualitas yang bagus. Iya. Jadi yang namanya besar ini. Oh, besar. Ini berapa ini? Ini per gram. Per gram itu namanya? Per gram berapa ini? Per gram kalau yang ini 1 juta sampai 2 juta setengah. Tergantung lapisan liurnya itu. Oh, lapisan liurnya ya? Ini lapisannya sudah kepal banget. Ini gembus, tidak ada cacat. Kalau ini yang air tawar ini? Ya, ini air tawar. Terbukirnya berapa ini? Terbukirnya yang ini karena bulat, tidak ada jujur, artinya tidak, belum dilubangi. Yang ini terbukir Rp50.000. Ini yang biasa buat oleh-oleh? Biasa buat oleh-oleh. Selain menjual mutiara dalam bentuk butiran, di sini kita juga bisa memesan perhiasan sesuai keinginan kita. Misalnya, bentuk peligri atau kendari yang mirip dengan kupu-kupu atau lalat seperti ini. Di bagian tertentu, perhiasan ini diberi mutiara. Kalau sudah begini, dibutuhkan keahlian seorang pengrajin emas dan prosesnya dilakukan secara manual. Ini lagi kendari, bilangnya. Oh, kendari. Ya, kalau kendari. Jadi maksudnya ini macam-macam, bilangnya. Buku gitu. Maksudnya, buku lah. Buku ini ya? Soalnya kalau pilih-pilih ini, tradisional banget ya. Sangat tradisional. Jadi ini, buatan tangan ini untuk mesin, nggak bisa dibidung gitu. Ini dari emas ya? Iya, dari emas. Selain mutiara, kombinasi lainnya perhiasan diberikan sentuhan batu permata. Pekerjaan ini pun membutuhkan ketelitian dan kesabaran agar batu permata yang ukurannya kecil-kecil ini bisa menempel. Emangnya mau coba? Apa? Itu nggak apa? Sengaja sambil di ini kita dekatnya ini ada di sini. Ini ya, ya. Ini, kalau saya punya saya, satu ini.
Dicorot. Kita susah juga. Soal harga tergantung jenis perhiasan yang dipilih, apakah terbuat dari emas atau perak. Begitu juga mutiaranya. Mutiara alami jelas jauh lebih mahal ketimbang mutiara laut dan mutiara air tawar. Untuk oleh-oleh, biasanya konsumen memilih mutiara air tawar butiran. Dengan nyari perhiasan yang lebih? Ya, mutiara. Oh, ini mutiara. Ibu nyari mutiara model? Ini sama ini. Ini semua ini. Kenapa sih ibu tertarik ini? Caranya. Jadi cocok untuk ini ya, ada ibu-ibu seperti ibu gitu ya? Untuk oleh-oleh lah. Untuk oleh-oleh ya bu ya? Untuk oleh-oleh. Oke, ini uang. Nah, pemirsa, saya sudah dapat oleh-olehnya. Mutiara air tawar yang terjangkau. Oke. Salam Mustaqim dan Edwin Lantang melaporkan dari Mataram.